Assalamualaikum dan selamat petang. Hai korang semua. Hai korang semua. Kita tengok sikit siapa yang ada pada malam ni dalam pukul 9.30 lebih ni. Kita tengok sikit siapa yang ada. Azlanish. Siapa sebenarnya? Azlan eh? Hello. Amirul Sarina, Muhammad Faiz. Hai. Amirul Sarina, Acap dah tak ada. Acap dah tak ada tapi ni siapa? Hello. Hai korang. Wow. Kita tengok sikit siapa yang ada malam ni. Hai korang semua. Masita. Hai korang. Welcome. Kasut fans ada. Siapa nama dia tadi tu? Kita tengok sikit siapa nama dia tadi tu. Fazana, Wan Sandigo, Syafiq Malik, Hazwan Je. Syafiq Malik, hai korang. Hello. Sampai taufik.com. Hai korang, waalaikumsalam Fazana. Nur Siti Aisyah pun ada juga. Ahmad Farid, Ismail Samsi. Hai bro. Waalaikumsalam Ahmad Farid. Waalaikumsalam Ashraf, Nur Faidah, Fawaz. Fawaz, aku sebut nama dia. Adam. Ashraf. Assalamualaikum. Hai Ashraf. Hello. Against MK. Card Wing. Siapa lagi? Fawaz. Saya hai. Okay. Intan Maisara, Taufik.com. Amirul Sarina. Ramai yang hello ni. Hai korang. Kalau beli Vans dapat bila? Tengoklah bila yang awak beli. Kalau awak beli hari ni, tengok pada kawasan awak tinggal kat mana. Kalau semenanjung mungkin esok atau lusa akan dapat. Hai bos, hai Fikri, saya dah dapat kasut fans. Terbaik Ashraf. Dari Ki, nice shoes padu-padu. Terima kasih kepada Syafiq 98 Mali. Beres sama ada juga. Degambit MK pun ada juga. Weh, Degambit. Gambit ada. Di antara orang yang famous ni. Gambit. Amirul Sarina, handsomenya. Dah ada, biasa je. Hai Gambit, dah ada orang hai kat Gambit lah. Azwan je, nice song, yeah. Nice song eh. Agus, Mukhris, Masdo, tu lah dia lagu Masdo. Aduh. Selalu membunuhku, aku tunggu di tempat pertama bertemu. Tanpa ada rasa jemu. Oh bunga. Okay habis. Lagu bunga dah habis. Alright. Dinda tak tahu lepas ni jenis lagu apa. Kita random ya. Biar aja main lagu tu. Dinda kanda. Alright. Kau tanya Bos Wan mana. Bos Wan ada meeting sekejap dengan Dr. Azizan Osman. So tak apa, kita tak nak ganggu dengan Bos Wan. Bos Wan tengah meeting. Alright, korang. Malam ni Harry nak review kasut dengan korang semua. Kasut ni di antara kasut yang sangat rare dan juga sangat susah nak dapat kat luar sana. Seriously Harry cakap, memang susah gila nak dapat kat luar sana tau. Alright, dan kasut ni ialah kasut yang sangat kualitinya, Harry berani jamin kualitinya sangat-sangat best. Sangat-sangat tinggi kualiti dia eh. Seriously, Harry cakap. Selamat malam guys. Kenapa Maria nak tidur ke? Weh, Maria dah lama gila tak nampak Maria. Okay, kasut ni apa kasut ni? Kasut ni kain dia sangat-sangat kualiti, memang gila-gila kau punya kualiti dia. Tapi sebelum Harry nak Maria, thank you Maria. Kena share. Alright. Tadi minta lagu Dinda. Dah keluar lagu Dinda. 20 nama. Evo X ke Bos Harry? No. Evo X bukan kasut. Evo X kereta. Okay. So korang, sebelum Harry nak review kasut ni, Harry nak korang share dulu live ni dekat kawan-kawan semua. Apa je ni? Zainal. Apa je ni? Tak tahu, tak ada cerita lah. Hijaz Ahmad. Alright.
Sebelum Erin nak share kasut ni, Erin nak korang share live ni dekat kawan-kawan korang semua. Kalau tak share macam mana, tak sedap ah. Semalam Bos Wan kata je dapat hit 60 view mata dekat atas ni, ada 60. So Erin nak lebih lagi daripada 60. Erin nak lebih lagi daripada 60 malam ni. So korang semua, Erin nak review dengan korang kasut yang sangat-sangat rare sekarang ni. Okay, memang sangat-sangat rare, gila-gila rare punya. Harry tak tahulah dekat berapa kali dah rare Harry cakap ni. Sebab apa, Harry suka dia punya kualiti tau. Kualiti je punya, design dia memang sangat-sangat lawa. Memang sangat-sangat power. Ada fun-fun ke? Ada lah, confirm lah dengan Harry mesti ada fun-fun kan. Budak Sailang Utara. Wuih, budak Sailang dia bahaya ni. Terima kasih kepada Abang Farid. Bos Wan dah Bos Harry bila? Apa tu yang bila? View atas ni kan. Harry pernah jejak 150 view. Saja je tak nak bagi tahu Bos Wan. Ikan keli dari Paya. Woi, budak kaya. Woi. Putera Iman. Nak baca je pantun je pantun. Ikan keli dari Paya. Woi, budak kaya. Gitu lah je pantun dia. Siap malam ke live? Yes. Beres sama. Siap malam kita live. Gitu dia. Alright, so sekarang ni Harry nak review dengan korang satu kasut ni. Okay, nama kasut ni adalah The Not Face. Alright, The Not Face, okay. The Not Face ni je datang dia. Harry nak review dengan lokat dulu lah. Harry nak review dengan lokat dulu. Alright, yang ni adalah The low lokat The Not Face. Okay, kasut ni seriously Harry cakap. Yang ni adalah kulit, okay. Yang ni adalah kulit. Harry nak beritahu yang ni adalah kulit. Belakang dia je tulis The North Face. Right. Dia punya ada tulis The Vans of the Wall kat belakang ni. Rata je kan. Nampak. Dia sangat-sangat kemas. Korang boleh tengok sendiri dia punya kain dia macam mana. Nampak. Dia punya baldu dia, dia punya kain kulit dia ni. Memang sangat tebal eh. Alright. Harry tunjuk dengan korang bahagian tepi dia macam mana. Macam bahagian tepi dia. Nice kan. Tebal kan. Memang nampak dia punya layer dia kain tu. Alright. Tengok pada tapak pula. Okey, kebiasaannya Vans tapak dia rata Kedalam. Okey, yang ni je punya tapak dia timbul weh. Nampak? Dia punya tapak dia timbul. So seriously dia cakap, dia memang cengkam dengan tanah dan juga jalan. Korang nak bawa pergi hiking ke, nak bawa pergi travel ke, nak bawa pergi jalan ke, tak ada masalah untuk kasut yang ni. Alright. Yes, yang ni one to one. Copy order one to one punya. Nampak? Dia tulis kat sini Vans, The North Face kat sini, nampak? The North Face sesuai sebelah sini. Nampak? The North Face dekat je punya ring kat atas ni, nampak? Button ni adalah bukan button ni je macam aluminium tau. Je bukan plastik je aluminium. Nampak aluminium besi. Macam. Memang nice gila. Yang ni warna dia mustard yellow. Alright, yang ni warna dia mustard yellow. Dan juga je punya top dalam dia ni adalah kain eh. Semua ni balutannya adalah kain. So memang gila nice untuk kasut yang ni. Seriously dia cakap. Okay. Dan kita ada juga je punya warna dia. Yang tu warna grey weh. Yang ni paling demand gila babas punya. Gila bab satu. Gila bab satu. Yang ni memang. Tak tahu dah cakap macam mana. Yang ni memang seriously nice gila-gila punya. Tengok je punya warna grey eh. Je warna grey. Je bukan warna putih. Yang ni warna grey. Alright. Ada yang kata warna putih. Ini Harry dah beritahu ni. Yang ni warna dia warna putih. Nampak? The North Face Master Yellow. Alright. Yang ni Master Yellow bawah. Okay. Yang ni adalah grey. Okay. Masa tu kita orang masuk grey. Kita masuk yellow. Tapi ramai kata yang nak grey. Kita dah masuk yang grey weh. Macam korang. Tengok tapak dia timbul-timbul macam ni. Alright, Harry tunjuk beza tapak van biasa macam mana. Harry letak sini dulu. Okay, Harry tunjuk tapak van. Payah pula dia ni lah. Gini kan. Okay, tapak van biasa tenggelam macam ni, nampak? Tapi yang dia ni timbul-timbul, nampak? Beza kan. That's why lah Harry cakap yang ni je memang cengkam dekat tanah, dekat jalan, nak pergi hiking ke apa semua. Okay. Ini Harry nak beritahu ni, yang ni memang nice gila. Okay, siapa yang minat dengan The North Face ni? Seriously Harry cakap
Yang ni memang susah gila. Korang carilah kat luar. Seriously, dia cakap. Carilah kat luar. Memang susah gila nak dapat. Hai, Budak Izzat. Budak Izzat pun ada juga. Alright. Dan The North Face juga. Bukan sekadar low cut ada. Dia ada high cut juga. Yang ni warna hitam eh. Yang ni warna hitam. Yang ni black eh. Black grey. Okay. Yang ni hari nak beritahu eh. Dia punya depan dia ni bukan kulit eh. Yang ni adalah baldu. Right. Baldu dan tepi ni adalah canvas yang sangat-sangat tebal dia punya canvas dia. Nampak dia punya tebal dia canvas dia ni nampak ni. Kau nampak ke tidak? Okay, kat belakang ni pun adalah dia punya kain dia, The North Face dia tulis. Dekat sini adalah leather. Korang nampak ke tidak? Ni Eric beritahu ni. Macam-macam. Tengok dekat dia punya lidah pula. Dia tulis The North Face. Alright. Tengok kat sini pula. Dia tulis juga The North Face. Alright. Yang ni warna hitam. Okay, warna hitam. Okay, yang kita ada lagi. Yang ni memang gila siut. Yang ni memang gila babi punya lawa. Alamak, tercakap pula. Yang ni memang gila babas punya lawa. Yang ni seriously memang lawa gila, babe. Okay, yang ni kita dah letak warna black, red. Untuk The North Face. Okay, tapak dia juga memang timbul-timbul juga. Okay. Yang ni kalau kau tengok dekat feed kita orang pun, kita orang ada post juga pasal The North Face ni. Nampak je punya kain dia, ketebalan dia nampak. Yeah baby it's me. Okay. Nampak. Fuh, seriously eh. Adakah yang minat The North Face ni? Adakah yang minat dengan The North Face ni? Saya nak tahu. Rindu lah bosan baca sajak Pak Din. Yang tu pantun actually bukan sajak. Apa lah dia tu? Pantun dengan sajak pun tak terbeza. Pening kepala. Nak tengok pinat. Alright, kejap lagi dia akan tunjuk pinat. Bos, Eri, kau ti lah. Alright. Eri akan tunjuk jap. Eri tarik pendalan ni. Tak tahu lah wajah dia panjang ke tidak ni. Panjang punya. Okay, padan muka dia. Okay. So dengan korang semua nak tengok yang hitam kuning tu. Yang hitam kuning. Woi, hitam kuning ada dua, ada tiga. Satu Pak Din, satu Checkerboard, satu lagi Koti. Mana kau nak tengok tu? Okay lah, Harry minta yang pertama dulu tadi. Orang minta Pak Din. Okay, Vans Pak Din Musa. Okay, yang kita ada adalah Vans Pak Din Musa. Okay, yang sebelum ni kita masuk adalah Master Yellow. Yang Lizan je lebih kurang je dengan ni. Dengan Pak Din kan. Okey, yang ni Eric nak beritahu yang dia punya design tepi ni je ikut macam bunga tayar eh. Bunga tayar motor dia. Nampak dia memang real. Okey. Tengok tapak dia hitam kuning macam ni. Memang macam. Macam tersarung ikat kaki Pak Din. Nampak dia punya besi atas belakang ni. Tapak dalam dia dah dikeluarkan. Tengok dalam. Jahit. Bukan gam. Tapak dalam ni jahit. Bukan gam. Macam. Kalau untuk Pak Din ni yang sleeve on ni kita tak ada. Ataupun yang ada era, Vans era autentik, kita tak ada. Kita ada yang old school punya. Macam. Nampak ada tulis Vans of the Wall Pro. Vans of the Wall Pro. Jangan macam-macam. Okey. Dan satu lagi orang paling tunggu-tunggu adalah saja punya pantun dia kat sini. Jangan sampai aku tak boleh baca. Okey. Sebab je punya tulisan dia, Masya Allah. Baca satu-satu lah. Ini tulisan ke apa ni? Okay. Semalam Bos Wan yang baca. Waalaikumsalam, Yasmin. Semalam Bos Wan yang baca. Dia kata, Bos Harry, aku dah boleh baca dah je punya pantun dia ni. Okay, kali ni Harry pula nak baca. Aku tak tahu dah boleh baca ke tidak ni. Budak-budak bermain tombak. Tombak diikat dengan rantai. Kalau ni kalau kuta ke kalau kita ni? Benda lain ni bersambung weh. Kalau ku takut dilambung ombak. Tak ku berumah di tepi pantai. Dia punya pantun ni. Ya Allah, astagfirullahalazim. Apa hal susah sangat baca ni? Siap ada pada padam siap ni. Tersalah tulis agaknya kan? Jangan macam-macam weh. Terkas ya tapak dia. Okay yang ni eh. Alright, yang sebelah lagi. Jadi sebelah lagi. Sebelah lagi pun ada juga. Dia sebelah lagi apa ni?
Pulau pandan jauh ke tengah, gunung dahi bercabang tiga. Hancurlah badan di kandung tanah, budi baik dikenang juga. Ah, nampaknya budi baik Pak Din dibalas juga. Sekarang ni Pak Din, dia mendapat sponsoring seumur hidup daripada Vans. Ah, Pak Din Pak Din Musa. Dia dapat sponsoring seumur hidup daripada Vans sendiri. Sebab apa? Dia yang tak ada skateboarder yang famous suatu ketika dulu. Dan dia mendapat atas jasa Pak Din dengan Vans. Vans sponsor dia seumur hidup weh. Jangan macam-macam. Aku tak dapat sponsor lagi seumur hidup ni. Bila nak dapat sponsor? Siapa yang nak sponsor Boseri seumur hidup? Macam? Okay? Nak tengok Vans Mario. Vans Mario. Vans Mario. Okay, sebelum Vans Mario, Eri nak tunjuk dulu Vans Peanut. Vans Peanut. Okay, tadi ada yang minta Vans Peanut. Alright, sekarang untuk perempuan kita ada Peanut Girl untuk perempuan kita ada Peanut Girl. Nampak Peanut Girl. Dekat dalam tapak dia tulis Peanut. Nampak kat dalam tapak dia tulis Peanut. Macam. Okay, yang ni Peanut Girl tapak dia macam ni. Okay, belakang dia tulis Vans of the World. Tengok dekat dia punya tag. Tengok dekat dia punya tag. Dia punya tag. Hai, payah pula tag dia ni. Dia tulis Vans Peanut. Dia macam kotak dia lah. Nampak? Kotak dia. Nampak? Alright. Kat belakang dia ada tulis yang korang boleh baca nanti. Alright. Dan kita ada juga Vans Leon Peanut. Kita ada juga Vans Leon Peanut. Yang ni je macam checkerboard. Je macam checkerboard. Tapi ada gambar Peanut kat sini. Nampak? Nampak Peanut ada tulis kat dalam. Alright. Dan kita ada juga Vans Peanut Charlie Brown. Okay, yang ni Charlie Brown. Okay, yang ni jahitan dia sulam. Airin nak beritahu. Yang ni jahitan dia sulam. Dan yang ni jahitan dia baldu dan juga canvas. Yang ni je rasa berat sikit . Yang ni rasa macam berat sikit. Tapi kalau kau nak pakai, okey kan? Nice, tak ada masalah kau nak pakai. TV ni apa benda bercakap-cakap pula ni? Dia bercakap pula TV ni. Pepsi! Alright, Eri nak bagi tahu Vans yang akan ada lagi masuk esok. Okay? Ada lagi Vans masuk esok. Tapi kita Cakap. Okay, Vans yang akan masuk esok ni kita akan review dekat IGTV, dekat feed kita orang. Dan juga Eri akan review secara live dengan korang semua Vans yang kita akan masuk pada hari esok ni. Okay, so tunggu untuk esok, right? Okay, ada lagi nak masuk ni. Okay, so hari nak tengok sikit. Adakah yang nak tengok dengan Vans Mario? Yang ni ada Vans Mario. Korang, share live ni. Share lah live ni. Nanti kita orang nak, hari nak review dengan korang semua kasut-kasut Vans ni. Okay, yang ni adalah Vans Mario Nintendo. Okay, yang ni je punya kotak dia nampak kotak dia. Ni tak tahu, ni game tape dulu ke. Yang zaman-zaman dulu punya game tape. Yang ni dia punya kotak dia. Okay, dia punya tag dia pun sama juga macam kotak dia weh. Tengok sikit apa dia sini. Official. Nampak apa? Kabur kan. Official Nintendo. Lagi License product. Official Nintendo License product. Wow, daripada Vans ni nampak. Ni Vans Mario. Yang nak tengok Vans Mario, dekat tapak dia pun ada tulis Nintendo. Okay, dekat tapak dalam dia tulis, dekat lidah dia tulis Super Mario. Dekat lidah dia ada tulis Super Mario. Harry memang minat gila bet. Yang ni memang gila seriously. Memang lawa gila babing punya. Nampak? Dekat tapak dia tulis game. Lepas tu sebelah lagi dia tulis apa? Kita tengok sikit. Jatuh balik. Aduh, sakit aku. Okay, yang ni je tulis game. Yang ni je tulis over. Nampak? Game over. Tapak dia memang seriously. Memang macam ori weh. Yang ni kopi je padahal. Okay, Vans ingat adik tak? Vans LGBT ada tak? LGBT tak ada, sorry. Okay.
Tarik nak tengok fans apa lagi? Fans apa lagi? Fans apa lagi? Fans apa lagi? Aduh. Fans apa lagi yang kau nak? Fans apa lagi yang kau nak? Cepat 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 cepat. Ah, lagi korang share, lagilah sedap Harry nak review fans dengan korang semua. Asal tak baca komen aku ah. Ha? Eh, tengah review macam nak baca komen. Kejaplah Harry baca komen korang ni pun. Oi, banyak sangat. Transparent tak masuk lagi. Eh, apa kata, siapa kata transparent tak masuk lagi? Kita ada lah Vans transparent. Ha. Ha, kita ada off-white transparent, ada lagi lah. Ha, black transparent, apa pasal? Apa pasal? Kenapa kata tak ada? Siapa yang kata tak ada tu? Black Vans transparent. Lainlah kalau kau minta Vans ni semua ni transparent, siapa boleh nampak kaki kau kat dalam tu, itu memang tak ada lagi lah. Ha, apa lah korang ni? Ha, jangan minta mengaruk sangat. Ah, yang ni. Ah, aku marah juga ni. Ini ada Vans transparent, black transparent. Ah, custom off-white, black transparent. Kita ada juga ya. Ha, jangan kata tak ada, jangan kata abang tak payung. Ah, right. Ah, jangan kata tak payung. Tanya soalan sekali lagi kat sini. Ha, nak scroll-scroll atas makan masa. Eh, dia terus je ni. Ah, right. Okey, yang kita ada juga adalah Vans off-white Willy. Ah, yang ni Vans off-white Willy ya. Ah, yang ni Willy 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 Willy. Ah, kopi ori budak-budak mana? Ah, Idham je macam mana pakai Sufri. Nanti kejap lagi hujung live dia bagi tahu. Okey, yang ni Vans Willy ya, tengok dekat dalam dia dekat ada tapak dia tulis X, yang ni yang untuk macam off white punya. Ah, okey. Tengok kat sini ada tulis off white juga, ada tulis Willy kat sini. Dia macam sama lah, macam Vans Old School Black White. Tapi yang ni adalah Vans of White. Alright. Ah, harga Old School berapa ya? Harga Old School kita ada $49.49. Ah, penat ah, ulang-ulang nasib minat je. Ah, memang sama sangat pak dia tu. Jap, baca komen. Korang jangan tanya harga sebab nanti dapat harga salim. Ah, aku akan bagi harga salim. Macam Orin, Afri dan Sheila. Thank you kepada Falin Syahidah. SpongeBob lagi. Fans apa lagi? Terpaksa aku review semua. Yang akan nak review ni je, The Not Face je. Eh, jap. Koti, alright. Ada yang minta Vans Koti. Okay, mana Vans Koti? Alright. Yang ni adalah Vans Koti eh. Ini ada review. Kalau tak ada yang beli ni, siap korang semua eh. Alright. Okay, yang ni eh. Yang ni Vans Koti. Vans Koti. Siapa yang minat Vans Koti ni tadi ni? Harry dah review yang ni. Yang ni warna dia adalah yellow white. Okay, white yellow. Haa, white yellow. Okay, yang ni Vans ni design daripada Jerman ni. Haa, yang ni daripada Jerman eh. Jerman. Tapak dia putih tau. Haa, yang ni bukan tapak dia coklat ke, oren ke, kelabu kasap ke tak. Yang ni warna dia. Haa, yang ni warna dia, tapak dia putih. Lepas tu dia punya kasut dia warna putih. Dan tali dia kuning ke. Ada yang minta tali dia warna putih juga ataupun warna hitam. Come on lah. Kita ada tali warna dia yang ni rare weh. Yang ni susah gila nak dapat weh kat luar tali ni. Haa, kita dah sekalikan warna dia. Haa, sama semua. Ada kuning, ada tulisan hitam tu. Tali dia belang-belang lah. Baru ngam kan. Ini minta tali hitam je lah. Biasa sangat lah tali hitam. Yang ni adalah tali yang memang latest punya. Haa, kita bagi ke. Haa, nampak ni 2019 punya design. Haa, selipar Jepung tak ada. Selipar Jepung ada kat Kedanti. Okey, dan kita ada juga Vans Koti. Yang ni adalah black yellow ataupun orang panggil dia Bubble Bee. Bosuan bagi Bubble Bee. Ah, ada memang orang panggil dia Bubble Bee. Okey, yang ni ya Koti black yellow. Ah, yang ni nampak ni Vans of the World. Ah, yang ni ya kita ha? nampak. Ya, okey. Ada ke yang minat dengan warna hitam ni? Seriously eh. Yang ni Vans ni memang sangat-sangat rare. So korang kena dapatkan ke? Yang ni korang kena dapatkan, memang terlebih rare. Okay? Yang ni seriously, siapa yang pakai ni, korang je pakai ni. Ha. Kalau kat luar orang tengok Vans Koti, Vans apa ni? Vans Koti ni kan? Ha, orang takkan tahu weh. Sebab apa? Yang ni design ni daripada Jerman.
Ah, design ni daripada Jerman. So korang kena dapatkan weh. Sebab apa kalau korang tak dapatkan ni, korang akan ketinggalan. Kalau orang lain dah pakai dulu, nanti korang nampak orang lain yang pakai Vans ni. Sah, padan muka kau. Ah, ini nak beritahu, okey? Ah, okey. Yang tanya Vans Marvel, Vans Marvel, Vans Marvel apa yang korang nak? Okey, Vans Marvel yang kita ada. Okey? Fuh, penat juga weh cakap macam ni, kuat-kuat. Okey, yang Vans yang kita ada adalah Vans Authentic. Hei, kasut ni nak terbalik pula dia. Okay. Vans yang kita ada adalah Vans Multi Woman. Alright. Yang ni Vans Marvel Multi Woman. Eh. Tengok kat dalam dia ada tulis Marvel. Oh, tapak dalam dia warna merah. Memang sangat-sangat lawa, babe. Sangat-sangat lawa. Warna grey, warna krim hitam dalam warna merah. Puh, memang semat. Weh. Serius gila. Okay. Yang tengok-tengok Multi Woman, nampak? Fuh, memang lawa. Jadi Vans Authentic eh. Ada ke yang minat Vans Authentic Multi Woman ni? Eh, dengar je nama dia Multi Woman eh. Multi Woman saja, tapi dia punya kasut ni untuk lelaki. Ha, kalau perempuan ada boleh request, boleh request. Kalau perempuan yang ada yang minat dengan Multi Woman ni, bolehlah request dengan kita orang, kita akan bagi juga nanti. Ha. Import kasut ni daripada mana? Eh, banyak tempat ni, yang ni daripada Jerman. Ada yang daripada Vietnam, ada yang daripada banyak-banyak tempat lah ada. Kalau yang ni daripada Amerika. Banyak lah, banyak tempat. Daripada Korea ada, Jerman, Jepun ada. Tengok ni. Daripada China pun ada juga. Okey, yang ni lah, Marvel eh. Nampak? Okey, yang ni adalah Multi Woman. Okey, dan seterusnya kita ada juga Vans Spider-Man. Yang ni Vans Spider-Man ni. Yang ni Marvel Spider-Man. Fuh, nampak. Ada kartun Spider-Man kat sini. Fuh, memang rare gila weh. Tapak dia ada tulis pula Marvel kat sini. Multi Woman bukan Multi Woman. Yang ni superhero. Kata mereka pun ada kat dalam ni juga. Oi, banyak pula superhero kat tapak dia ni. Kita keluarkan sikit kan. Biar nampak sikit macam ni. Nampak? Nampak. Kat tag dia lah tu, tag Vans. Weh, tapak dia warna merah weh. Fuh, berbeza eh. Ini Vans Spider-Man. Okay, kita tunjuk pula nanti Multi Woman tengok tapak dia warna apa. Oi, jatuh lagi. Okay. Nah, Multi Woman tapak dia warna coklat weh. Tapi bila Spider-Man ni tapak dia warna merah weh. Macam tapak dia warna merah. Satu-satu, Harry akan review satu-satu. Relax. Fuh, dalam satu masa aku nak review semua. Tak keluar weh isi perut. Okay. Dan seterusnya, nampak. Vans Hulk pula. Nampak? Fuh, gila weh. Nampak tapak kaki Hulk kat sini terkeluar. Kali kalau kasut korang pakai sampai tapak terkeluar, tak tahu lah macam mana kasut korang, kaki korang. Okay. Nampak dekat tapak dia tulis Marvel, nampak? Ada muka Hulk kat sini. Nampak? Fuh, memang. Nampak ada lagi kat sini muka Hulk, nampak? Fuh, gempak babe. Namron Masyam. Cakep. Nampak. Fuh, gila gempak bye. Seriously, Vans Marvel eh. Weh, siapa yang nak Vans Marvel ni boleh buat koleksi tau. Dapat Vans Hulk, Vans Spider-Man, Multi Woman. Dan kita ada juga Vans Deadpool. Alright, yang ni adalah Vans Deadpool eh. Yang ni Vans Deadpool. Serius ni, yang ni memang susah gila kau nak kat luar. Dekat sini nampak ada tulis nampak Vans Marvel dekat Jerman tag ni besi eh. Ni besi eh. Dia punya button ni besi. Tengok, dia punya leather eh, nampak? Macam baju Deadpool weh. Dia punya design, baju dia punya kasut ni. Macam baju Deadpool lah. Nampak? Ada samurai kat belakang ni, ada shuriken. Dekat tepi ni, weh, gila gebak weh. Tapak dia hitam, lepas tu nampak ni ada. Tak tahu lah ni darah ke, chewing gum ke, tak tahu lah ni. Okay. So, korang boleh dapatkan eh. Sebelah sini. Yang ni kartu mat. Yang ni kat tu mat. Dia punya darah kot. Bukan bubble gum. Tapi warna pink eh. Rasa macam bubble gum lah. Okay, yang ni kan nampak. Warna pink ni dekat belakang kat tu mat. Yang ni dekat depan. Fuh, beza weh. Nampak? Dan satu lagi dekat dalam dia. Tengok dalam dia, dekat lidah dia. Ada makanan-makanan. Okay. Kita kat sini apa ni? Earth 616 First Skateboard Shoes Marvel. Wow, skateboard shoes pun pakai Deadpool punya eh. Gila weh. Vans ni ada saiz perempuan ke? Bos Harry. Harry pun tak pastilah ada saiz perempuan ke tidak. Bang, saya baru beli Vans Harry Potter lah.
Alamak, dah beli ke Vans Harry Potter? Tak apa, tak ada masalah. Boleh dapatkan Vans Marvel pula. Ah, jangan risau. Dah dapat Harry Potter, dapat Marvel pula. Ah, kita buat koleksi Vans terus. Biar dapat koleksi macam banyak-banyak macam ni kat rak, kat rumah ke apa ke kan. Ah, alright. Dan kita ada juga Vans Captain Marvel. Oh. Weh, yang ni memang serius ni nice eh. Memang betul-betul ikut macam baju Captain Marvel. Tak ada gambar pula Captain Marvel kat sini. Kalau ada gambar Captain Marvel kat sini, dia tunjuk kan. Ah, tengok kan, nampak kan. Kasut dia, yang ni baldu eh. Yang ni baldu, seriously. Yang ni canvas. Haa, ni baldu eh. Yang ni canvas eh. Haa, tengok ada lambang bintang dia. Haa, memang jenis warna gold-gold emas-emas gitu. Fuh, tengok ada tulis Marvel kat lidah dia. Weh, gila weh. Fadlin Syahidah dah beli dengan The Gambit MK. Serius lah. Weh, Faiz. Dulu IG kau buka ni. Haa, nampak kat sini pun ada tulis juga. Oh, gila gempak weh. Ah, nampak siapa yang minat Vans Marvel? Saya minat Marvel. Terbaik Adam. Kita sama minat Marvel. Okey. Ah, lagi kasut apa lagi? Kasut apa lagi yang kau nak? Vans Harry Potter kita orang belum masuk lagi. Vans Harry Potter kita orang belum masuk lagi. Review Vans Transparent. Fuh. Tadi dah review dah Vans Transparent. Ah, lagi Vans apa lagi? Vans apa lagi? Cepat. Ada yang minta checkerboard yellow. Checkerboard yellow tadi kan? Harry dah nampak tadi orang minta checkerboard yellow. Tapi sebelum checkerboard yellow, Harry nak tunjuk Van Shark. Ada ke yang nak tengok? Cuba komen sikit Harry tengok. Van Shark, Babe Shark. Ada ke yang tengok? Harry nak tengok. Cepat. Ah. Ada ke? Ah, main buat live sambil cek handphone nampak? Ada ke yang tengok Van Shark? Ah, Van Shark. Van sepatak kuning. Van Shark tadi, Van Shark White. Ada yang nak tengok tadi, siapa tu yang nak tengok tu? Harry nak tengok sikit lah. Ah, Vans Gamsul, kejap. Yang Gamsul apa semua tu, kejap. Ah, siapa yang nak tengok? Van Shark siapa nak tengok? Ah, come on, Van Shark ni. Oh, ada yang nak tengok eh. Adam, siapa nama? Empat Dam ni. Vans Harry Potter belum masuk lagi dia, oi. Okay. Yang ni Harry nak tunjuk. Okay, yang ni adalah Vans Babe Shark. Yang ni nampak Vans Babe Shark. Nampak. Oh, yang sebelum ni kita masuk warna hitam, yang ni kita masuk warna putih eh. Ada orang minta warna putih, kita masuk warna putih lah. Siapa yang minta masuk warna putih tu tak beli, siap dia. Nampak. Eh, kemas lah. Serius, memang lawa gila. Siut. Nak try macam letak kat kaki macam mana kan. Silau pula. Macam ngam yang korang pakai ni. Saiz apa ni? Tengok sikit. 42. Saiz 42. Aku sarung. Try. Okay, kejap eh. Harry nak try sarung lah. Harry nak try sarung. Tengok sikit pergi macam mana. Lawa dia. Kita try sarung. Sarung. Siapa dapat saiz 42 ni? Nanti bau sikit lah kaki bos seri. Okay, yang ni display je. Yang ni display je kita tak bagi. Jap. Fuh, gempak baik. Hai, sini silau lah. Silau juga. Fuh, memang lawa siut. Okay. Sekarang ni Harry dah merasmikan untuk Vans Babe Shark. Okay. Pakai dia, dia punya rasa dia eh. Dia punya rasa dia memang sangat-sangat selesa eh. Dalam dia ni. Dalam dia memang sangat-sangat selesa. Weh, lembut weh kat depan ni. Depan ni rasa dia lembut tau. Seriously lembut. Tepi ni semua rasa je lembut je. Belakang dia pun macam, dia bahagian sini kan. Rasa macam sedap dia pakai tau. Dia macam ngam-ngam je. Nak terkeluar tak nak terkeluar je. Dia macam ngam-ngam. Sebab apa? Dia punya span tepi ni tebal tau. Seriously. Memang sedap gila pakai. Fuh. Nampak? Aku jalan kejap. Weh, sedap weh pakai Vans ni. Aduh weh. Kalau lah aku boleh pakai Vans ni, aku bagi tak tahu cakap macam ni. Kalau lah Harry dapat pakai Vans ni, memang Harry akan tunjuk depan mata korang semua. Tapi masalahnya, yang ni Vans ni korang yang punya. So, Harry tak boleh lah nak pakai, nak show off dengan korang semua. So, korang boleh lah dapatkan dengan cepatnya Vans ni. Okay, Babe Shark ni korang kena dapatkan dengan cepat-cepat kena dapatkan. Seriously, Harry cakap. Korang kena dapatkan, okay? So, kalau korang nak tanya, ni tanya, siapa ada kat dalam ni? Kita tengok sikit siapa yang ada kat dalam ni. Muka aku pula. Wah, jakunnya kamu. Terpaksa, aku terpaksa jakun. Sebab apa? Kasut ni pakai dia memang sedap gila, bai.
Ha, seriously dia cakap. Okey, boleh tanya kan siapa yang minat dengan ni, boleh tanya stiker MK ni. Ha, ha, Adam saya sawak kan. Ha, kena dapatkan. Hai Gafil. Okey. Ha, okey yang ni eh. Ha, stiker MK ni boleh tanya dia kan. Tanya dia harga ke apa semua kan. Boleh dapatkan Van Shark ni. Ha. BF ni boleh dapatkan, boleh dapatkan. Come on, come on, come on, come on. Review Vans yang hype petak-petak boleh. Kita tak ada Vans yang tu. Ah. Putih malas nak basuh. Tak apa Rafiq. Ah, Rafika. Warna putih ni dia akan walaupun kuning-kuning nampak tu season sikit tu standard. Kalau kita pakai black white pun kita nampak warna hitam kita pun malas rasa nak basuh sebabkan kita dah nampak je punya season. Warna putih ni is okay. Ah, pakai je lah. Ah, nampak kotor-kotor sikit tu nampaklah kita pakai kasut. Bukannya kita pakai nak alas kaki guna tisu. Alright. Okay, yang nak pakai Vans apa nama Vans checkerboard? Black yellow. Ha, kita ni nampak ni. Saya peminat Vans. Malu apa bosku? Malu apa bosku? Alright. Nampak ni. Yang ni eh. Oh, nampak Vans checkerboard kuning. Biasa sangatlah kita tengok. Yang kita tengok warna dia black white kan. Tapi yang ni warna dia warna black yellow eh. Kau cari kat Google apa semua kan. Memang susah gila nak dapat kasut ni, nak jumpa kasut ni. Sampai aku sendiri pun nak cari gambar untuk kasut ni pun susah. Terpaksa photoshoot sendiri. Supaya nampak macam gambar Google sikit lah kan. Kita photoshoot. Nampak. Van Shark tu tak ada warna lain dah. Kita ada warna putih saja. Macam Vans yellow, checkerboard yellow. Siapa yang dah merasa pakai checkerboard black white tu, try rasa checkerboard ni pula. Sebab apa, yang ni je punya material dia lagi tebal eh. Material dia lagi tebal. Nampak je punya span dia timbul dia macam mana. Nampak daripada tepi ni dia tunjuk. Dia punya tebal dia macam mana. Fuh, memang tebal habis weh. Memang kualiti dia memang teruk punya ngam. Okey, nampak je punya tapak dia pun tebal juga. Je punya baldu depan dia pun seriously pakai memang selesa gila yang amat weh. Ha. Farid Iskandar sampai kosong tengok live versi dia. Ada mak. Thank you. But sorry juga. Okey. Yang minat Vans Bud Simpson, ada ke yang nak tengok Bud Simpson? Bud Simpson ni macam. Ada ke yang minat dengan Bud Simpson ni? Nampak tapak dia tulis Ultra Crush. Fuh, memang lembut gila. Memang lembut gila-gila. Ha, nampak. Bud Simpson ni. Ha, jenis slip on. Kasut ni dia tak ada lain hitam ke, lain merah ke, lain putih ke, lain kelabu ke, lain coklat ke, lain warna-warni ke, tak ada. Dia tak ada lain Vans ni yang ni. Okey, tengok Bud Simpson nampak. Ngam kan, nak kan? Ngam kan? Yang ni harganya adalah RM100. Entahlah, tapi kalau dropship bagi dalam RM100 lebih kot. Kalau Airi bagi RM240 ni. Kalau ni Airi bagi RM240. Nak dapat lagi murah, boleh tanya dropship-dropship murah kaya. Weh, ada yang tanya harga ni. Mana dropship murah kaya? Muncul sikit. Muncul dropship murah kaya. Come on. Mana korang semua? Yang ni nak bagi tahu lagi ni. Kita ada Van Simpson yang ni warna putih punya. Chance sneakers MK ada. Pergi tanya dia orang. DM dia orang. Come on. Cepat. Okey, yang ni kita ada kasut aus MK pun ada. Kak Lily. Kak Lily pun ada juga. Hai Kak Lily. Dah lama tak nampak Kak Lily dalam live ni. Okey. Yang ni yang kita ada juga Simpson putih tu, dia harga Yahudi. Siapa suruh tanya harga lah. Ini bagi dengan RM240. Nah, dapat lagi murah, boleh tanya dropship murah kaya. Yang ni pun lawa juga, seriously. Tengok lah yang ni Simpson lah. Tengok sebelah lain, muka lain. Muka dia terkejut weh. Dengar harga RM240, terkejut habis muka dia. Kau dapatkan dengan harga yang murah-murah. Okay, dropship murah kaya akan bagi harga murah-murahnya. Seriously, kita orang bagi memang harga Yahudi weh. Tanya dropship murah kaya, dia akan bagi harga murah. Kau tanya kita orang, memang Yahudi weh. Yang minta tadi Vans Willy. Yang ni nak review sekali lagi Vans Willy. Yang ni Vans Willy ya. Off-white Willy. Nampak. Okey. Dan kita ada juga yang ni tadi yang minta transparent. Yang transparent. Dia tunjuk mana transparent. Nampak. Transparent. Black, white, transparent.
Okay. Fuh. Penat, babe. Fuh, dah lama tak cakap pekik-pekik macam ni. Indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Okay. Ah, best. Apa lagi yang kau nak? Cepat, cepat, cepat. Bos Kimi dah balik. Sebab apa? Jadi kerja sikit. Lagi. Vans apa lagi? Cepat komen, weh. Cepat komen. Kau nak Vans apa lagi? Nak review. Rasa macam dah semua dah aku review ni. Come on. Malam-malam ni kan kau tengok kasut Vans. Tengoklah puas-puas kan kita orang. Eri nak review. Per terang. Lighting baik. Yeah. Lighting memang baik sekarang ni. Hey. Dah pasang dah dengan Bos Kimi. Dah pasang lampu dah. Biar terang gila-gila office ni. Memang lighting baik punya. Jangan spam bot. Spam bot. Dan Vans not face. Lagi sekali not face. Cepat-cepat lagi. Marah ke tak marah? Okey, ada yang tanya, Willy ada extra tali ke? Okey. Lupa Irin nak bagi tahu, okey. Vans Willy ni kita ada extra tali yang tersedia dekat kasut, warna dia warna kuning. Okey, yang kita ada tambahan warna putih Vans Willy ni, kita ada tambahan tali warna putih. Yang ni kasut dia dekat tali kat kasut dia warna kuning. Kita bagi extra warna putih. Kau ada lain tak? Warna lain tak? Ada tak warna lain? Oh, tak ada. Warna putih saja yang ada. Kita akan bagi warna putih Kalau macam custom off-white yang black transparent ni, kita bagi 3 extra lagi. Yang ada kat kasut warna putih. Okey. Kita bagi 3 extra lagi. Warna hijau, warna oranye, warna hitam. Siapa yang nak tu boleh dapat ke? Gitu. Alright. Okey. Hai, Gafin. Tu Gafin tak jual. Okey. Okey, tadi siapa tadi nak Vans siapa tadi? Captain Michael tak ada. Authentic checkerboard. Authentic checkerboard mungkin esok sampai. Okey, Vans. Okey, ada yang minta Vans Gamsul. Kita ambil game Gamsul. Okey. Alright, kita ada Vans Gamsul. Yang minta Vans Gamsul lagi tadi dia tengok ni. Okey, kita ada Vans Black Gamsul. Yang ni Black Gamsul, Vans Gamsul. Gam bumper kita tak ada barang nak ni. Kilang dah tak buat dah. Okey. Nampak. Oh, spam bot punya. Okey, kejap lagi kecil. Okey. Yang ni nampak Vans Black Gamsul nampak. Fuh, memang kemas gila-gila weh. Memang lawa gila seriously. Memang kemas sangat-sangat. Nak pakai dengan Vans apa-apa pun tak seluar apa pun tak kisah. Dan kita ada juga Vans Black Red The North Face kita Black Red High Cut. Yang ni low cut untuk Van Old School. Tapi bukan The North Face lah. Yang ni Van Old School biasa punya. Style 36. Yang ni korang boleh dapatkan. Nama Black Red ni kalau korang nak tahu, nama dia lain kan. Vans OG Black Red. Bukan OG Mat Daud. Yang tu pelakon. Okay. Yang ni Vans OG Black Red. Okay, yang kat depan ni memang ada baldu dia. Lepas tu yang ni punya kain canvas. Gila best. Yang ni memang lawa gila. Eri kalau dapat sarung Vans ni, memang Eri show off dengan korang semua. Tapi tak dapat lah. Okay. Yang ni Eri dapat tahu Vans Marshmallow. Siapa yang minat dengan Vans Marshmallow? Esok kita akan tambah lagi Vans Marshmallow ni. Siapa yang minat dengan Vans Marshmallow ni? Marshmallow. Okay, esok kita akan masuk lagi Vans Marshmallow. Vans Pro Navy pun kita akan masuk lagi. Yang ni Vans Pro Navy. Okay, yang ni Vans Marshmallow pun kita akan masuk lagi esok. Black Red pun sama juga. Gamso pun sama juga. Vans All White pun kita akan masuk lagi esok. Korang dapatkan Vans All White ni memang sangat lawa. Seriously dia cakap yang ni memang gila-gila. Memang gila akan masuk lagi esok. Van Pepsi pun akan masuk esok. Esok saya akan review. Siapa yang ada minat dengan Vans warna pink ni? Untuk perempuan kita ada juga Vans warna pink ni. Vans soft pink ni untuk korang semua. Alright, boleh dapatkan. Cepat komen size korang ke? Boleh DM kita orang ke?
Okey, kita ada juga fans Black White. Okey, fans Black White pun kita ada juga. Yang ni memang kita punya killer product. Siapa nak order boleh dapatkan sekarang. Sebab apa? Stock untuk Black White ni adalah limited sekarang ni. Sebab apa? Dah jadi hot selling sekarang ni. Sampai sikit dah stock size kat kita orang semua. Okey, fans Black White ni korang boleh dapatkan juga sekarang. Dapatkan segera sebelum kehabisan. Okey, All Black pun sama juga. Okey, banyak lagi lah. Checkerboard maroon pun sama juga. Veto logo ni pun sama juga korang boleh dapatkan ni. Memang kena dapatkan cepat-cepat. Sebab apa? Stock dah sangat-sangat limited. Stock sangat-sangat limited, okey? Alright, dan tadi ada yang minta Vans Billy Crazy Pack Soft Blue Pink. Okey! Yang ni kita ada Vans Billy Crazy Pack Soft Blue Pink. Siapa yang minta tadi tu Vans Billy Crazy Pack Soft Blue Pink? Yang ni Harry review dengan awak ni. Okey. Yang ni Harry review dengan awak ni. Nampak. Fuh, yang ni memang rasa dia macam berat-berat ringan sikit. Lebih kurang macam tu lah rasa dia. Okey, yang ni Harry betul tengok je punya baldu dia nampak. Tebal-tebal weh. Yang ni memang Harry minat. Seriously. Ada yang tanya tadi Vans apa yang Harry minat? Harry minat Vans yang ni. Dengan Vans Pepsi. Okay, tapi Vans yang ni, dengan Vans Pepsi tu, Harry tak boleh nak pakai dulu disebabkan korang punya. Harry tak nak ambil untuk korang punya size tu, kasut tu. Sebab apa? Korang kena dapatkan Vans tu. Korang merasa dulu dan bagi tahu bos Harry macam mana korang rasa pakai Vans yang tu. Vans Pepsi, Vans Willy Crazy Pack ni, memang kena dapatkan. Budak-budak baru nak up. Minat siup Vans petak kuning. Weh, kena dapatkan Kena dapatkan di khayalan. Nak tengok Vans warna putih sebelah dia tu yang ada gambar kartun. Yang mana satu Oh, SpongeBob ke? Okay, Harry tunjuk. Yang ada gambar kartun ni banyak. Okay. Yang warna gambar kartun ni Harry tunjuk dengan awak. Vans yang ada gambar kartun kita ada apa nama Vans ni? Super Mario. Nintendo Super Mario pun kita ada juga. Okay. Dan seterusnya kita ada juga Vans. Yang ni adalah authentic Multi Woman daripada Marvel Avengers. Okay, Marvel Studio punya. Nampak kan ni Marvel Vans kat belakang ni. Dia pun ada tulis juga dia punya collaboration. Pusing lah. Nampak ni. Marvel Joint Force to Save the Iconic of the World Superheroes of the Marvel Universe. Blah 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 blah. Okay. Dia ada tulis juga. Okay, yang ni Yang ni adalah Multi Woman. Okay. Kita ada juga apa, Deadpool. Kita ada juga Captain Marvel. Kita ada juga Spider-Man. Dan kita ada juga Vans Hulk. Alright. SpongeBob. Yang minta SpongeBob tali kita tadi SpongeBob ni. Alright. Harry nak tunjuk dengan korang Vans SpongeBob. Okay, firstly Harry nak tunjuk kotak dia dulu. Kotak SpongeBob ada muka-muka SpongeBob kat sini. Okay. Ada tulis off the wall kat sini. Alright. Nampak. Kat sini pun tulis SpongeBob Nickelodeon by Vans. Alright. Okay, yang ni sangkut pula. Okay, yang ni dia tunjuk Vans SpongeBob. Yang ni nampak. Yang ni Vans SpongeBob nampak. Muka SpongeBob kat sini baru juga. Kat sini pun kat tapak dia yang tulis SpongeBob SquarePants Vans. Vans Vogue. Vogue ni apa tak tahulah. Okay, yang paling rare dekat tapak dia ada tulis dia tulis pula ada flanten dah kena penyek Ni seolahnya ada flanten kat bawah. Kan? Ambil kau penyek macam ni. Okay, yang ni kat tapak dia ada flanten kat sini. Okay, yang ni Vans SpongeBob. Yang ni ada saiz perempuan sahaja, tak silap diri. Vans ni ada saiz perempuan sahaja. Macam. Okay, kau nak tahu tak sabar nak tengok Vans yang baru masuk esok. Alright. Okay, kita tunggu esok ni. Ada tak yang minat dengan Vans Mickey Mouse? Harry nak beritahu. Okay, yang ni adalah Vans Mickey Mouse daripada Disney Mickey Mouse. Alright, tengok kotak dia. Mickey the True Original. Macam kotak dia pun dah tulis macam tu. Nampak tulis Disney Vans. Okay, Harry bukan nak kata apalah. Dekat tag dia pun ada tulis juga Mickey the True Original. Okay, Vans Disney punya. Okay, nampak kat belakang dia baru tulis juga. Oh boy, Vans and Disney return a full collection of footwear and apparel to celebrate the
50th anniversary of the one of the most iconic and universally beloved character, Mickey Mouse. Forever young, this collection was yang menira lagi. Nantilah baca. Okay. Alright. Yang ni Vans Mickey Mouse kan. Siapa yang minat? Siapa yang minat? Aisyah, apa yang kata Aisyah tadi? Aisyah, dadah lah Aisyah lah komennya pun. Hai hoi hui. Ambil lagi. Ah, nampak. Vans Mickey Mouse saya nampak. Vans of the Wall. Fu, nampak lawa shoot. Ah, nampak kat dalam mana kat dalam. Ah, kat dalam. Kat dalam tapak dia nampak. Ah, kabur pula. Ah, nampak ada kartun-kartun Mickey Mouse kat dalam ya. Kabur lah. Ah, nampak tu. Alright. Ah, dan kita ada juga Flame On Mickey Mouse eh. Flame On Mickey Mouse dekat tapak dia tulis Disney macam ni ha. Ha, weh lagu sedap. Lagu sedap. Masihkah kita lagu best. Okey. Okey, yang ni eh. Okey, Vans ni semua. Ini nak kata okey. Vans ni semua harganya di bawah. Kalau Eri bagi harganya adalah RM240 untuk Vans yang ni. Korang akan dapat free paper bag, free stocking dan juga free cap Stone & Co yang harganya adalah RM149. Korang boleh dapat dengan percuma sahaja. Okay, kalau nak tahu macam mana dapatkan free paper bag, stocking dan juga cap Stone & Co ni, okay, korang boleh tanya Roshid Murah Kaya ataupun boleh DM kita orang. Okay, pastikan kena dapatkan kasut-kasut yang ni. Kasut-kasut yang ni korang akan dapatkan. Okay. Vans Trasher ada tak? Tak ada. Vans Trasher tak ada. Kucing tu tak jual tak? Kucing tak jual. Okay. Mana yang dah dapatkan kasut yang bawah 100, korang boleh dapatkan kasut-kasut yang ni eh. Kita ada logo V2. Alright. Kita ada old school maroon navy. Dan juga ni logo V2. Kita ada checkerboard maroon. Okay, kita ada peach, Vans Osco peach yang Zizi Kirana pakai Vans ni. Okay, kita ada juga Vans Authentic, All Black ni ada tanya, tapak-tapak coklat ke warna hitam? Kita ada dua. Satu warna coklat dan satu lagi warna hitam. Dua-dua korang boleh pakai. Okay, kita ada juga Vans Black White yang paling hot sekarang ni kita ada. Dan stoknya dah limited gila-gila punya. Okay, dan juga yang ni harganya RM140 korang boleh dapatkan. Nampak Vans yang ni. Okay. Dan juga Vans yang rare kita ada lagi. Okay, kat sini. Okay, SK8. Siapa yang minat dengan SK8 Black White kita ada. SK8 Pro Navy pun kita ada juga. SK8 All Black pun kita ada juga. SK8 Blue Jeans pun kita ada juga. Korang boleh dapatkan. Checkerboard Black White pun ada juga. Dengan slip on checkerboard pun ada juga. Billy Crazy Pack pun kita ada juga. Oh, kena dapatkan ni. Vans NASA. Okay, NASA kali ni tak ada masuk. Okay. Ni kat sana ada tadi. Okay. Yang ni pun rare juga eh. Yang ni adalah Vans Ultra Range. Okay, yang ni Vans Ultra Range. Yang ni perempuan yang punya. Okay. Yang ni Vans ni sangat-sangat ringan eh. Kalau nak buat running ataupun nak buat pergi jalan ke apa semua kan. Nak buat jogging pun boleh. Tak ada masalah. Tapak betul Ultra Cash. Memang lembut gila, seriously, memang sangat-sangat ringan. Kain dia bukan canvas, yang ni adalah fly knit. Yang ni kain dia eh. Kain jaring-jaring gitu, senang airflow masuk senang dia untuk Vans yang ni. Ada ke perempuan yang minat dengan Vans yang macam ni? Bawa pergi running pun sedap juga. Yang ni Boss Fasiha ada pakai. So korang boleh tanya Boss Fasiha nak tengok gambar yang dia pakai kasut ni. Wah, lawa, seriously. Okay, boleh dapatkan eh. Gini kembali kita bertemu, haruskah kita mencari dalam cahaya lingkup hidup seribu warna. Okay, korang semua okay oleh kerana live dah nak habis. Okay, Harry nak bagi tahu korang semua, korang kena dapatkan kasut ni. Ada yang tanya Harry semalam. Semalam pula. Duduk sini ya. Bau keterang duduk situ gelap tadi. Okay, siapa yang minat dengan Vans yang ada kat belakang ni? Okay, Harry nak bagi tahu ada 3 cara macam mana korang boleh nak dapatkan
contact kita orang, okay, untuk dapatkan harga Vans yang bukan harga Yahudi macam Eri bagi, okay, korang boleh klik link dekat bio kita orang, okay, akan direct ke WhatsApp kita orang. Ataupun cara yang kedua, korang boleh DM kita orang, okay, nanti kita orang akan layan dekat DM, okay. Dan cara yang ketiga adalah korang boleh tanya dropship murah kaya. Ah, yang ada dekat dalam ni, ramai dropship murah kaya ada dekat dalam ni. Ah, Kasut Awesome MK, Vans Outlet MK. Ah, siapa lagi? Sneakers MK. Ah, AG dah suka MK. Siapa lagi dropship murah kaya yang ada dekat dalam ni? Come on. We have been like this. Ah, okay. Siapa lagi yang ada dekat dalam ni? Ah, harga muslimah. Yes, dia orang akan bagi harga muslimah. Ah, come on. Alif 6, dia kata palau. Aku pun tak tahu apa yang aku palau. Alif 6, last Van Shark lah. Last Van Shark, Eri dah review tadi. Kenapa nak last? Okay, Eri review untuk kau. Okay, Eri review sekali lagi untuk kau. Van Shark, kalau tak beli, Eri akan tangan-tangan review lagi. Okay, yang ni kena dapatkan Van Shark White. Alright, Eri dah review siap pakai siap-siap tadi. Mana awak pergi tadi? Yang ni Eri beritahu Vans Shark White. Okay, kena dapatkan Vans yang ni. Alip 6, awak kena dapatkan ni. Siapa dropship murah kaya? Siapa dropship murah kaya? Pergi DM underscore Alip 6 ni. Boleh pergi DM dia, bagi dengan dia harga yang muslimat untuk dia ni. Kita bagi dia. Nampak Vans Shark. Okay. Alright, Eri dah review pakai siap tadi, siap berjalan lagi dengan Vans yang ni. Dia kata aku tak review. Kita tunjuk sekali lagi lah untuk dia. Okay, boleh dapatkan siapa adik 6? Nampak. Eri tunjuk sikit, nampak ni. Nampak berkilat-kilat je punya, nampak mouth shark ni. Baby shark gedu-gedu. Gitu. Alright, okay. Vans Flame berapa aku nak beli ni? Vans Flame, siapa dropship murah kaya? Ni, Waneman je tanya, Vans Flame berapa aku nak beli ni? Pergi DM dia, cepat. Kalau Eri akan bagi dengan harganya RM240. Kalau siapa, Waneman, kalau awak nak beli dengan Eri, boleh Eri bagi dengan harga RM240. Okay, Eri nak beritahu macam mana cara kalau korang nak kalau korang nak tahu harga kasut yang kita orang tak nak bagi dengan harga Yahudi, Eri akan bagi tahu 3 cara macam mana korang boleh DM kita orang. Ataupun korang nak dapatkan harga kasut ni, saiz korang ni takut terlepas, korang boleh first, korang boleh DM kita orang. Kita akan cakap dekat WhatsApp. Yang kedua, korang boleh klik link tree dekat bio kita orang, pilih nak order kasut, akan direct ke WhatsApp kita orang. Akan ada 5 orang yang akan melayan awak. Awak akan pilih akan dapat salah seorang yang akan melayan awak. Okay? Dan seterusnya, korang boleh tanya dropship murah kaya yang ada dekat dalam ni. Okay, nak tahu siapa dropship murah kaya, boleh tengok dekat bahagian following murah kaya. Kita orang punya IG, tengok bahagian following, kat situ ada dropship murah kaya. So, boleh tengok dekat dari sana. Right? Boleh tanya diorang semua. Diorang akan bagi dengan harga muslimat, mu'minin dan mu'minat. Okay, sebab apa? Eri akan bagi dengan harga Yahudi, laknatullah yang alai. Offer kau-kau punya yes. Okay, kalau untuk dropship murah kaya, dia akan dapat harga yang lagi murah. Siap boleh dapat free gift lagi. Dapat free gift cap, stocking dan juga paper bag. Cap tu harganya RM149. Nampak kat atas tu, okay? Okay, cara nak menang kasut, aktif dekat IG kita orang, aktif dekat IG sendiri, aktif dekat live kita orang. Okay, macam tu je cara-cara macam mana nak menang kasut free. Alright. Harga Yahudi mahal lah, Aisyah. Mesti mahal. Alright, okay. So korang semua, live Eri dah nak habis dah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada esok. Jangan lupa esok kita akan review kasut yang akan masuk lagi. Okay, kasut-kasut baru, contohnya macam PFC nak masuk esok weh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Korang boleh dapatkan kasut PFC tu nanti. Dan juga kasut-kasut lain, marshmallow, gamsul apa semua yang tak ada saiz korang lagi tu. Boleh dapatkan sekarang juga. Okay. So korang jangan lupa esok. Kita akan jumpa lagi esok. Alright. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.